Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah tidak melupakan keindahan dalam berpakaian, cuma dengan catatan indah nomor 4 menutup aurat nomor 1. Nih, oleh-oleh yang kedua. Satu itu dua berpakaian yang Islam. Yang ketiga, setiap mau keluar rumah jangan lupa berdoa dan bertawakal. Mau pergi tangkap ikan, mau pergi ke sawah, mau ke pasar berdagang, mau ke kantor bekerja, maka doa dulu, duduk kudu menghadap kiblat, baru baca doa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin, lalu berdiri menghadap pintu, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Insya Allah, kata lagi, orang yang berdoa seperti ini sepanjang jalannya, jalan-jalan kakinya dianggap jihad bisa menikah. Adek-adek, kau mau pergi sekolah, baca dulu. Bisa, mama, 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 minta, tiba-tiba di jalan, ada teman menarik kamu, dia tarik kamu. Amin, ibu.
dalam duha. Berkata ini lidah kita adalah Allah Akbar. Bahasa Arab. Data bahasa Arab bahasa Indonesia. Saya niat sholat sunnah duha dua rakaat sunnah hukumnya bagi saya lidah kita adalah Allah Akbar. Bahasa Indonesia. Tidak tahu juga bahasa Bugis. Berkata yang sampai duha dua rakaat sunnah ini saya cekut para berkata Allah Akbar. Bahasa banyak. Gimana caranya?
tinggal sholat duha, dia akan suaminya selesai sholat duha. Ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suamiku ya. Jika rezekinya masih di atas langit turunkan, jika masih dalam tanah tunjukkan, jika masih jauh dekatkan, jika masih sedikit cukupkan, dan yang penting Allah berkatkan. Sudah itu SMS suami, WhatsApp, bang, jangan menghalalkan segala cara rekan-rekan. Baru saja saya bakar kaulah supaya rezekimu mudah, dan saya baru selesai sujud dalam waktu. Semoga Allah merahmati pekerjaanmu. Salam saya selalu di istri di rumah. Bye.
Nabita, beliau yang membersihkan tempat tidurnya, beliau yang menjahitkan bajunya, beliau yang cuci pakaiannya. Itu Rasulullah, Nabi, manusia mulia. Papa, kamu saya propete. Dan mau disuruh sama istrinya, keren. Kita kami kita juga ibu, tak suka ngomel. Baik kalau cantik, bagaimana tidak suami tidak cepat mati? Kita kedua petik, pulang, mereka disuruh, pulang. Meninggal anak bisa rusak saya, bisa sedekahkan saya. Iya, anak baik.
menyembuhkan orang. Begitu kita meninggal, kita gosok mata. Dalam pengantar dua, gosok mata. Setelah kita berkata, tahan mereka, hari apa ini? Hah, kau sudah mati. Kembalikan saya ke dunia. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia sekejap saja. Meskipun 2 menit saja. Untuk apa? Untuk sholat? Bukan. Untuk puasa? Bukan. Untuk haji? Bukan. Untuk apa? Saya hanya mengucapkan, ya Allah, semua hartaku saya sedekah. Kenapa? Sholat hanya didapat pahalanya ketika kita sholat. Puasa didapat pahalanya ketika puasa. Haji tidak dapat pahalanya ketika haji. Tapi sedekah, meskipun bapak sudah meninggal, meskipun bapak sudah berkelan tunan, tapi sedekahnya masih dinikmati orang, maka sedekah itu semakin mengalir, mengalir, dan mengalir. Maka jangan terlalu beli. Pada masjid dibangun, ayo sedekah. Saya camat, sedekahlah dengan kekuasaanmu. Saya dandi polisi, sedekahlah dengan jabatanmu. Saya sekda, sedekahlah bantu masjidmu dengan jabatanmu. Saya kaya, sedekahlah dengan kekayaanmu. Saya ilmuwan, punya otak, sedekah dengan otakku. Saya tidak punya jabatan, saya tidak punya uang, tidak punya otak, sedekahku dengan tenaga. Oh, datang balik ke tempat kamu. Saya tidak punya tenaga juga, Ustaz. Sedekah dengan apa? Dia. Jangan bicara. Sudah pernah sedekah banyak ini. Mako pawang kalau seke. Ya, ayo Pak. Tidak perlu itu. Demi Allah. Tidak ada orang bangun gara-gara bersedekah. Percaya. Tidak ada orang bangun gara-gara sedekah. Semakin Bapak keluarkan, semakin tambahkan. Saya punya pengalaman. Yang paling terakhir beberapa hari lalu, saya pergi ceramah di Bali. Tiga malam ya Pak, ceramah. Acara itu ada pembagian sedekah untuk anak yatim. Nah, saya keluarkan bapak saya 100 orang anak yatim masing-masing 50.000. Seratus orang berarti. Sudah. Saya sampai di rumah pagi kemarin. Di rumah saya pergi acara tapi apa pantai besar. Pulang saya tiba-tiba di kamar saya ada kotak. Kotak. Saya buka isinya apa? Jam. Saya tanya sendiri, dari mana ini? Ada dari bapak. Dia. Dia apa? Saya buka jam tangan. Itu jam tangan harganya tidak kurang dari 200. Langsung Allah bantu. Percaya. Tidak cukup sampai di sini. Ganti lagi dengan dolar orang kasih saya. Kalau bapak beli, makin susah itu masuk ke sana. Kenapa saya tidak bisa mati? Kenapa saya tidak bisa umroh? Karena mentalku minta-minta. Proposal, kasihan. Kami kasih dulu. Kami kasih dulu. Tidak, kau sedekah. Mau 500 ribu, mau 100 ribu. Mau 50 ribu, mau 500 perak sedekah. Allah cina lihat berapa yang kau keluarkan. Tapi Allah lihat mau nak kau menolong sesama muslim. Bapak suka minta-minta dan jalan ke miskin selama lama. Keluar sedekah. Corong saya carikan saya di kota lama ini. Orang bangkrut gara-gara sedekah. Carikan saya. Ustaz itu yang sudah rumahnya, yang besar bangkrut. Kenapa? Karena tanah sedekah. Bangkrut enggak. Yang bangkrut gara-gara apa? Narkoba. Bangkrut gara-gara apa? Judi. Bangkrut gara-gara apa? Selingkuh. Kamu mau nikahnya? Nikahnya boleh. Selama kau berani. Kau mandi. Ibu. Mau cepat masuk surga? Mau ibu? Mau? Nah, disimpan suami ibu kami lain. Yang banyak jalan menuju surga. Memang banyak, tapi macet. Ini jalan tol. Memang menderita, kenapa? Karena hadiahnya surga. Kalau tidak menderita, hadiahnya cuma saking. Yuk, sedekah Pak. Bawa sedekah. Terutama ini bapak-bapak yang sudah berpengaruh di sekarang ini. Yuk, sedekah. Yuk, sedekah. Kau lihat pelitnya kita, Pak. Coba edarkan celengan. Edarkan celengan. Begitu lewat depan kita, pura-pura tidak lihat. Kalau orang berminat untuk bahagia kiri kan, dia tarik untuk
sekali. Ini paling jadi kira mereka setuju semua. Ternyata ada kami buat 2000. Tiba-tiba dari belakang ada wanita. Dia pun tidak. Baru dia dorong rumah 100 ribu. Tiba-tiba ini anak muda 100 ribu masih uang. Tadi masuk cerena. Pas masuk cerena ini anak muda bilang, masuk saya Pak Ji, itu bangun tadi ada atas. Thank you.
berikan itu ya Allah, berikan saya kesanggupan dan kemampuan untuk tidak mengulang. Karena tanpa hidayah Allah, ya saya tolak hari ini, besok dan bulan tahun. Kita berdoa kepada Allah, Rabbana, la tusikulu bana bakta ismanaitana, wahab lana milan muka rahmat, innaka antal wabba. Dan kau palingkan hati apa? Setelah kau berikan hidayah. Bertobat dengan syarat, menyesal, mengakui, tidak mengulang, dan dengan kebaikan. Maka kata Allah, dosa apa saja pasti sempurna. Maka daripada itu saya jelaskan, kau datang membawa dosa penuh langit dan penuh bumi, ampunan itu jauh lebih besar daripada dosa. Maka itulah enaknya Allah, bapak berdosa, datang minta maaf, untuk ampuni, beda pada manusia, minta-minta maaf, apa yang dia tahu, saya maafkan kau, tapi jangan lagi lewat depan rumah. Allah, bapak datang bertobat, Allah jadikan, Inna Allah yuhibbut tawwabi. Saya cinta kepada hamba yang senang. Salatullah. Terima kasih sudah taat dan tidak kurang yang memaafkan.